Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Panca Indra dari kelas 12 IPS 3. Saya akan berbagi pengalaman saya selama beberapa tahun di SMA Negeri 8 Kediri. Di sini saya cukup berkesan. Kenapa? Karena dengan ini saya bisa mempunyai teman baru, mempunyai pengalaman baru, terlebih keluarga baru. Ya, memang banyak sifat, banyak sikap di sini yang nggak pernah saya, yang belum pernah saya dapat di SMP. Tapi dengan begitu saya bisa apa ya? Mencoba memahami, mencoba mengerti bagaimana sikap seseorang masing-masing itu seperti apa. Gurunya pun juga baik. Gurunya juga friendly. Cukup mengerti. Meskipun terkadang anak-anak sering mengeluh soal tugas, karena memang tugas yang diberikan cukup banyak, apalagi sekarang sudah memasuki kelas akhir, kelas 12. Kita dituntut untuk mengejar waktu, kita dituntut untuk belajar cepat. Jadi mau tidak mau, kita memang harus menyelesaikan semua nilai, menyelesaikan semua tugas, apalagi di semester ini. Untuk nilai akhir atau untuk PTN, di SMA 8 karena memang passionnya di bidang olahraga, terkadang memang mengadakan acara-acara lomba olahraga seperti itu, dan itu bisa meningkatkan apa ya, solidaritas, meningkatkan kebersamaan setiap kelas gitu. Karena di sini sulitnya itu pasti menentukan siapa sih yang mau diikutkan lomba gitu. Dan setiap kelas pasti beda, ada yang beda pendapat, ada yang langsung. Dan di kelas saya memang ributnya jika soal ada lomba seperti itu, memang sulit. Tapi karena sekarang sudah kelas 12, kami berpikirnya ayolah jangan ribut karena soal lomba-lomba kayak gitu, ayolah kita coba pikir dewasa ya, seperti itu. Dan akhirnya alhamdulillah kelas saya sudah mulai kompak, sudah mulai dekat, nggak seperti dulu. Itu salah satu hal yang paling berkesan saat saya di SMA Negeri 8. Selain itu, ilmu yang saya dapatkan juga banyak dari guru-guru yang hebat, dari pengajar yang hebat, yang terkadang kami melakukan sharing gitu saat di kelas, berbagi pengalaman. Jadi kami mendapat pengalaman baru dari guru-guru kami tercinta. Memang banyak pengalaman yang bisa kita ambil, yang bisa saya ambil dari perjalanan saya selama di SMA Negeri 8. Di sini saya juga bisa belajar lebih disiplin, bagaimana membagi waktu, bagaimana memanage waktu untuk hal pribadi, untuk belajar, atau untuk kegiatan lainnya. Kesan saya cukup baik
cukup baik selama di SMA Negeri 8. Bisa menambah pengalaman baru tentunya. Sementara harapan saya, semoga SMA 8 menjadi lebih baik dari sebelumnya, menjadi lebih hebat, menjadi sekolah zonasi yang terbaik. Amin. Itu pengalaman saya, hal yang mengesankan bagi saya di SMA Negeri 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.